Lung. Seret, 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 seret. Kue. Kue. Seret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, apa kabarnya? Jumpa lagi, ketemu lagi sama saya bro di Mancing Wajar, tim penyelamat ikan di atas 5 jari. Hari ini mau coba mancing lagi bro untuk piranti. Hari ini saya pakai rod Tanago micro fishing ya. Ini panjangnya 150 cm. Terus untuk umpannya saya pakai umpan roti kerikil bro yang kemarin saya bikin. Nanti kira-kira dapatnya bagaimana? Ya, ini untuk spotnya di persawahan bro, karena sawahnya kemarin banjir ya, habis hujan. Di pinggir-pinggir kayaknya ada ikannya, untuk target ikan wader ya. Mudah-mudahan ada rezeki ikan wader di sini bro. Seperti apa keseruannya bro? Ikuti terus channel ini ya bro. Lanjut. Itu dia bro penampakan spot mancing saya hari ini untuk target ikan wader ya. Kita mau bermain micro fishing di sini, semoga banyak ikan wadernya bro. Oke, saya udah siap mancing bro. Ini rodnya lentur ya bro, mantap sekali, cocok buat micro fishing bro. Kalau misalkan mau pesan rod seperti ini, nanti linknya ada di deskripsi bro. Oke, kita kasih umpannya dulu bro. Ini dia umpannya bro. Untuk hari ini saya pakai umpan roti klik yang kemarin saya bikin bro. Ya, agak kuning warnanya. Kemarin dikasih es nangka. Terus kasih umpannya cukup kecil-kecil saja bro. Seperti ini. Untuk kailnya saya pakai kail 0,8 merek Sasami Sude. Terus kumbulnya saya pakai kumbul cilok aja bro. Oke, ini ya. Nah, cukup segini saja bro. Mudah-mudahan ada hasilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita ucapkan bro. Lung. Seret, 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 seret. Gak pakai lama umpan langsung dimakan bro. Kita coba tarik ya bro. 1, 2, 3, wis, mantap. Langsung strike bro. Wah, mantap bro, ikannya cantik sekali. Ikannya cantik sekali. Ini wadernya ya. Wah, kecil sekali bro. Berhasil terselamatkan di atas 5 jari bro. Ini kalau dimasukkan akuarium kayaknya cantik bro. Nanti kita mau kumpulkan, terus kita masukkan saja ke akuarium bro, kita pelihara bro. Oke, dilanjut ya bro. Gak pakai lama langsung disambar bro. Umpannya gacor sekali bro. Kemudian langsung dimakan bro. Dapat lagi bro. Cantik sekali ikan wadernya bro, mantap. Wih, wih, seret, wih, sedian. Umpannya gacor sekali bro, dapat lagi. Size-nya mini sekali bro, micro fishing seru bro, mantap.
kecil sekali, bro. Serat, wes, Etian. Gacor sekali wader pari, bro. Mantap. Ayo makan. 1, 2, 3. Oleh meneh, bro. Mantap sekali. Penghuni di sini kecil-kecil semua kayaknya, bro. Dari tadi dapatnya segitu-gitu aja. Wush, baru weh. Dian. Strike lagi, bro. Mantap. Wih. Serat, lolos. Les. Serat. Wes, kena, bro. Dimakan, seret, wih, dapat, bro. Mantap. Wih, dapat, bro. Mantap sekali. Water lagi, bro. Muncalkan lagi. Sambaran. Seret, wes, kena lagi. Wes, tap, bro. Water lagi, bro, yang bersandar betul. Serat. 1, 2, 3. Wis, mantap. Langsung strike, bro. Wah, mantap, bro. Ikannya cantik sekali. Ini wadernya ya. Kecil sekali, bro. Berhasil terselamatkan di atas 5 jari, bro. Ini kalau dimasukkan akuarium kayaknya cantik, bro. Nanti kita mengumpulkan, terus kita masukkan saja ke akuarium, bro. Kita pelihara, bro. Oke. Nggak pakai lama, umpan langsung dimakan, bro. Kita coba tarik ya, bro. 1, 2, 3. Wis, mantap. Gak lama langsung disambar, bro. Wus, umpannya gacor sekali, bro. Dia langsung dimakan, bro. Dapat lagi, bro. Oke, bro, sepertinya keseruan mancing kita cukup sampai di sini saja. Untuk hasilnya lumayan, bro. Saya dapat 1 ember ini, bro. Mantap sekali. Nanti ini ikannya saya mau masukkan ke akuarium, bro. Kayaknya bagus buat ditaruh di akuarium. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya, bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bro, ini dia hasil mancing hari ini. Yuk, kita coba buka, bro. Tuh, bro. Wah, mantap sekali ya, bro.
banyak ikan wadernya, masih kecil-kecil semua ini bro. Ini nanti mau saya masukkan akuarium, lumayan lah pokoknya bro. Tadi untuk mancingnya kurang lebih 45 menitan bro, cuma sebentar aja. Oke ya.